Ini kitab Fathul Mu'in. Muka surat 252, petok yang kedua daripada bawah. Petok yang kedua daripada bawah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa an yusabbiha fi awwali ruku'in wa sujudin kami'atin minal baqarati wa fissani min kullin min kulli minhuma kasamanina wasalisi minhuma kasabaina warrabi'i kakhamsina. Kemudian hendaknya membaca tasbih pada waktu rokok dan sujud pada rokaat yang pertama masing-masing sepanjang masing-masing sepanjang satu ayat Al-Baqarah. Disebut rakaat yang pertama, bukan rakaat yang pertama ni. Wa an yusabbiha fi awwali ruku'in wa sujudin, dan bahawa mentasbih seseorang pada awal rakaat dan sujud. Mana rakaat yang pertama, sujud yang pertama. Rakaat yang pertama, sujud yang pertama. Jadi sembahyang gerhana dua rakaat, ada empat rokok dan ada empat sujud. Ada ni. Sembahyang gerhana dua rakaat, dia ada empat rokok, dia ada empat sujud. Sekarang ni dia nak cerita lah ni. Hok rokok yang pertama, sujud yang pertama. Rokok yang kedua, sujud yang kedua. Rokok yang ketiga, sujud yang ketiga. Rokok yang keempat, sujud yang keempat. Rokok yang pertama, rokok yang kedua, sujud pertama, sujud kedua itu rokaat yang pertama. Ada ni, rokok yang ketiga, sujud, rokok yang keempat, sujud yang ketiga, sujud yang keempat, rokaat yang kedua. Nampak tak tu? Kan kita kan dalam satu rokaat ada dua rokok dan dua sujud. Dua sujud, jangan nak mikir dua sujud tu memang dua sujud. Hak rokok tu dua kali di rakaat yang pertama. Jadi rakaat yang pertama pada rakaat yang pertama, rakaat yang kedua pada rakaat yang pertama. Walau pergi pada rakaat yang kedua. Kat kedua rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Nah, di sini ni hendaklah membaca tasbih pada rakaat dan sujud pada rakaat yang pertama. Masing-masing sepanjang 100 ayat Al-Baqarah. Rakaat yang kedua masing-masing 80 ayat, rakaat yang ketiga 70 ayat, keempat ke 50 ayat. Jadi bukan rakaat yang pertama. Memang rakaat pertama, rakaat yang pertama, sujud pertama, memang rakaat pertama. Macam mana dengan rakaat yang kedua, sujud yang kedua? Rakaat pertama lagi juga, bukan rakaat kedua. Mana dan haram tak sebut rakaat yang pertama fi awwali ruku'in wa sujudin, pada awal rakaat dan sujud. Mana apa ni, hak rakaat yang pertama, sujud yang pertama, kemudian wa fisani min kullin minhima minhuma, dan pada rakaat yang kedua, pada sujud yang kedua, masih lagi rakaat yang pertama. Masih lagi rakaat yang pertama. Jadi sekarang ni dua rakaat ada empat rakaat, empat sujud. Jadi rakaat pertama ada dua rakaat dan dua sujud, rakaat kedua ada dua rakaat dan dua sujud. Susungan ni lah. Jadi rakaat yang pertama, dalam rakaat tu dia tasbih sekodoh 100 ayat di surah Al-Baqarah. Lama tu tak nak lawan dengan semasa nak tasbih dah. Memang dah tasbih sekejap je. Tasbih 10 kali je semasa nak tasbihnya. Tasbih 10 kali sahaja. Hak ni tasbih sepanjang 100 ayat Al-Baqarah. Bukan baca ayat Quran. Ayat Al-Quran hanya sunat dibaca dalam berdiri. Selain daripada berdiri, dimakruhkan kita membaca Al-Quran.
Bukan baca Al-Baqarah dalam rokok. Bukan. Tapi tasbih rokok sepanjang 100 ayat Al-Baqarah. 100 ayat Al-Baqarah. Pada ni. Hak ni hak cara yang ketiga. Yang paling akmal. Pada semayang sunat gerhana. Hak ni sebab kita tak ada lah. Kita semayang hak kaifiyah. Yang kedua, hak sekurang-kurang akmal, hak sekurang-kurang sempurna. Dua rakaat dengan dua, empat qiyam, empat rokok. Itu kita empat fatihah. Hak sekurang-kurang semayang gerhana, sebagaimana semayang sunat biasa. Tu kadang-kadang orang tak tahu pun ada. Kau tak tahu, semayang gerhana macam semayang sunat zuhur je. Haa, macam sunat zuhur je. Maknanya dua rakaat macam dua rakaat sunat biasa. Haa, ada ke semayang gerhana gitu? Itu sekurang-kurang. Sebab kita faham semayang sunat gerhana kau, seolah-olahnya wajib satu rakaat, dua qiyam, dua patah, dua rakaat. Tidak. Tak semestinya seumpama tu. Tetapi kalau kita berniat untuk semayang seumpama tu, dua rokok tu adalah rukun, dua qiyam, dua patih tu adalah rukun. Dua qiyam tu semayang sunat. Qiyam tidak menjadi rukun kalau semayang sunat. Sekarang satu rakaat, dua qiyam, dua patih, dua rokok. Dua qiyam ni qiyam pada semayang sunat tak rukun. Tapi membaca dua kali, membaca dua patiah, rukun. Rokok dua kali, rukun. Kalau kita niat seumpama tu. Nah, kita niat untuk semayang gerhana, hak cara yang yang sempurna. Walaupun hak sekurang-kurang sempurna. Jadi, dua satu rokaat, dua qiyam, dua patiah, dua rokok. Dua qiyam kita maklum tadilah. Berdiri pada semayang sunat, tidak menjadi rukun. Kita duduk sepanjang empat berdiri itu duduklah semayang sunat. Nah, tapi membaca patih dua kali rukun, rokok dua kali rukun. Rukun pada ni hak sujud dua kali itu memanglah waktunya rukun. Cuma di dalam rokok tu, rokok yang pertama sama dengan sujud yang pertama nanti. Di rokok yang pertama, benda berdiri balik baca Fatihah, rokok yang kedua, patu i'tidal, boleh turun sujud yang pertama. Duduk ada di sujud, sujud yang kedua. Pinak ceritanya, hok rokok yang pertama dengan sujud yang pertama nanti tasbih sepanjang 100 ayat surah Al-Baqarah. Lama mana tu? 100 ayat surah Al-Baqarah lama mana nak boleh kesesal tu. Mana? Orang tak taruh bulan Ramadan tu kan? Semalaman tu macam mana? Macam mana baca semalaman? Orang tak taruh bulan Ramadan. Tak tengok kalau 100 ayat lama mana. Rokok tasbih bukan baca Quran ni. Tapi selama surah Al-Baqarah 100 ayat. Tak larat kau turun rokok dan berdiri lah pula. Rokok dah dalam berdiri, tu rokok dah duduk. Tu ngubuh punggung. Sama rokok dan duduk pula. Tak, ni rokok berdiri ni, tak kena gaya. Orang apa? Tumuh, ya? Tumuh apa? Tersembam. Tersungkur. Dan ni, kok tasbih 10 kali pun lutut kena link dah. Kok semasa nak tasbih tu, kok tasbih 10 kali tu. Lutut pun kena link dah. Ni 100 ayat Al-Baqarah. Tak larat. Turun slow-slow. Sambung semai duduk, rokok dalam semai duduk. Ada ni. Jangan-jangan betul tubuh, betul tubuh tak boleh nak kembali rokok dah lah. Mana kita rokok berdiri? Mana kita rokok berdiri?
Kita tak tahan tak larat dah, kita nak sambung rokok duduk. Jangan jakat tiang akat tubuh, akat tubuh tak boleh nak kembali rokok dah. Ha, turun selu-selu tubuh tu tunduk. Ha, siapa? Rokok dalam semai duduk pulak. Ha, sambung situ. Itu baru rokok yang pertama. Kemudian rokok yang kedua pula, sekadar 80 ayat daripada surah Al-Baqarah. Sekadar 80 ayat daripada surah Al-Baqarah. 80 ayat pula rokok yang kedua. Selesai, turun sujud yang pertama, sekadar tasbih sepanjang 100 ayat Al-Baqarah. Duduk ada sujud, lepas tu sujud yang kedua, sepanjang 80 ayat surah Al-Baqarah. Dah tadi rakaat qiyam yang pertama surah Al-Baqarah dah. Hak qiyam yang pertama surah Al-Baqarah. Qiyam yang kedua surah An-Nisa. Surah Al-Baqarah Al-Imran. Hak qiyam yang kedua. Hak tu hak dalam berdiri. Kan? Ini cerita ilmu. Cerita ilmu. Lepas tu, beramal ke tak? Tak beramal. Orang panggil, ada ilmu tetapi tidak beramal. Rugilah. Tapi berdosa ke tak? Perkara sunat nak berdosa nyukup mana? Kita tahu, hak tu, hak afdol dia, hak seakmal-akmalnya, hak paling sempurna. Supaya sepenuh gerhana dalam sembahyang. Tak selesai lagi sembahyang, gerhana cerah dah. Ha, teruskan sembahyang. Teruskan sembahyang. Ha, kalau berjemaah, teruskan membaca khutbah walaupun sudah gerhana sudah terang sekalipun. Sekarang ni dalam sembahyang. Nanti dia akan ceritalah kalau berjemaah disunatkan baca khutbah. Sekarang ni bukan masa baca khutbah. Tengah sembahyang tu sudah cerah dah gerhana. Teruskan sembahyang. Hak dengan kaifiah yang sempurna ni. Ha, tapi lama mana nak kira tu? Dah. Berdiri yang pertama, qiyam pertama Al-Baqarah, qiyam yang kedua Al-Imran, qiyam yang ketiga An-Nisa, qiyam yang keempat Al-Maidah. Ada ni. Mana? Tu hak dalam berdiri, hak ni dalam. Rokok yang pertama, tasbih, sepasa kodoh, 100 ayat Al-Baqarah. Rokok yang kedua, qiyam yang rokok yang pertama, sekodoh 80 ayat Al-Baqarah. Turun sujud, dua kali sujud yang pertama ni. Sujud yang pertama, tasbih, sekodoh 80 ayat, 100 ayat Al-Baqarah. Sujud yang kedua, sekodoh 80 ayat Al-Baqarah. Balik pada berdiri rokok yang kedua. Dan yang kedua, berdiri yang pertama An-Nisa. Berdiri yang kedua Al-Maidah. Rokok, rokok dia panggil rokok yang ketiga dia panggil. Ada ni? Rokok yang ketiga. Rokok yang pertama pada rokok yang kedua lah. Tapi kalau kita capur rokok daripada rokok pertama ada dua kali dah, dia panggil rokok yang ketiga. Tasbih sekadar 70 ayat Al-Baqarah. Berdiri balik, baca Fatihah, baca Al-Maidah, rokok yang keempat. Rokok yang keempat, tasbih sekadar 50 ayat Al-Baqarah. Iktidal, turun sujud yang ketiga. Rokok yang kedua ni lah. Sujud yang ketiga, sujud yang pertama lah daripada dua kali sujud pada rokok yang kedua. Tapi dia panggil sujud yang ketiga. Dalam sujud yang ketiga, tasbih sepanjang 70 ayat Al-Baqarah. Sujud yang keempat, sujud yang kedua lah pada rakaat yang kedua tu, tasbih sepanjang 50 ayat Al-Baqarah. Mana? Jadi yang kita duk buat-buat tu, hak ini hak sekurang-kurang akmal. Hak sekurang-kurang akmal. Bukan hak kita buat tu hak paling akmal. Ini cerita hak kaifiah yang paling akmal. Dia ada tiga kaifiah
seperti solat sunat biasa, sekurang-kurang akmal, sekurang-kurang sempurna hak macam duk buat sama, ha ni hak paling akmal. Dia ketika sujud, walaupun di situ ada khilaf ulama, ada khilaf ulama. Pandangan Imam Rafi'i, pandangan Ibnu Salah, pandangan Imam Nawawi, dalam sujud tak ada panjang, sujud biasa je. Tapi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i adalah sujud panjang sama dengan rokok. Sujud pertama sama dengan rokok yang pertama. Sujud yang kedua panjangnya sama dengan rokok yang kedua. Itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Walaupun pandangan Imam Rafi'i sendiri, pandangan Imam Nawawi sendiri, yang panjang hanyalah rokok, sujud tidak disunatkan panjang. Itu bukan pandangan yang muktamad. Bi khutbataini ay ma'ahuma ba'dahu ay yusannul khutb yusannu khutbatani ba'da fa'li. Ba'da fa'li salatil idaini. Walau fi ghadin fi ma yazhar wal kusufaini. Diikuti dengan dua khutbah yang dilaksanakan sesudah solat. Maksudnya sunnah dilakukan dua khutbah setelah selesai solat hari fitri. Solat hari fitri dan adha. Sekalipun pada keesokan hari menurut keterangan yang zahir. Dan sesudah solat kusyuf, dua gerhana. Jadi terdahulu dia bicara berkaitan dengan sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Yang pertama sembahyang dua hari raya. Yang kedua sembahyang gerhana dengan dua khutbah. Selepas daripada selesai sembahyang dua hari raya dan selepas selesai sembahyang dua gerhana. Dia kalau tengok dalam matang tu hak kurungan. Kita baca ni Fathul Mu'in. Dan dalam kurungan tu qurratu ain. Hak dalam kurungan tu. Hak dalam kurungan qurratu ain. Hak kita baca ni Fathul Mu'in. Ada ni. Jadi hak qurratu ain tu, hak dalam kurungan tu. Kalau kita baca dalam kurungan saja. Kita baca dalam hak kurungan saja. Wa salatul aidaini. Di surat 251, 252 wal kusufaini. Bi khutbataini ba'dahuma. Ha gitu je. Hak dalam qurratu ain. Hak dalam matan. Fathul Mu'in ni syarah dah kepada qurratu ain. Fathul Mu'in ni. Kemudian disyarah pula dengan i'anatu talibin. Jadi dalam qurratu ainnya wasalatul aidaini wal kusufaini bi khutbataini ba'dahuma dan sembahyang dua hari raya dan sembahyang dua gerhana dengan dua khutbah selepas daripada kedua-dua sembahyang. Itu gitulah. Jadi sekarang ni dia masuk pada bicara khutbah. Bicara khutbah ni termasuklah selepas daripada sembahyang dua hari raya. Jadi kita pelik jugalah sebab sembahyang dua hari selesai dah cerita. Sekarang ni masuk di, pada bicara sembahyang gerhana. Tapi khutbah dah cerita lagi. Khutbah ketika sembahyang raya. Yang mana sembahyang raya sama, sembahyang gerhana sama, disunatkan baca khutbah jikalau sembahyang berjemaah. Jikalau sembahyang berjemaah, disunatkan baca khutbah. Kalau sembahyang seorang, tak sunatlah baca khutbah. Sembahyang seorang, tak sunat baca khutbah. Ada pun sembahyang berjemaah, disunatkan baca khutbah. Sama ada selepas sembahyang raya ataupun selepas sembahyang gerhana. Hak itulah hak pada masa PKP tu. Hak nak baca khutbah selepas di sembahyang raya. Nak baca khutbah selepas di sembahyang raya tu kan. Lah. Hak tajam baca khutbah. Hak tajam baca khutbah. Lepas tu nak suruh baca khutbah sunat. Tak baca khutbah pun tak apa. Bukan kata wajib baca khutbah. Lepas tu mulalah nak cari tukak. Tukak manalah nak buat tukak.
Itu ambil ambil ni batang nyapu lah apa semua. Nabi ada tukar. Dah masa PKP, masa PKP tu tak ada lah semaya gerhana. Masa PKP tu dah maya raya tu. Kedak berjemaah semaya raya. Memang berjemaah semaya raya. Kemudian baca kutubah kedak. Ha? Ha, baca kutubah kedak semaya raya. Semaya raya saja je, tak apa dah. Tak baca kutubah pun tak apa. Sebab sunat bukan wajib baca kutubah. Tapi bacalah khutbah. Bila lagi nak baca khutbah orang lelaki? Ha, bila lagi lelaki nak baca khutbah? Kau-kau-kau-nya dalam hidup kita pernah membaca khutbah. Khutbah Jumaat tak dah lah. Khutbah raya lah. Beraya di majlis surat. Oh, dah week kita. Surat dah week kita. Ha, sekarang ni berjemaah ni. Ha, berjemaah. Berjemaah pun berjemaah. Dengan imam lelaki lah. Kalau berjemaah sesama perempuan, tak ada khutbah juga. Ada ni? Berjemaah sesama perempuan, tak ada khutbah. Janji berjemaah aje. Walaupun berjemaah suami isteri. Suami aja khutbah kan? Kalau berjemaah, mak dengan anak puan. Tak ada khutbah tu. Dia semai seorang, tak ada khutbah. Semain berjemaah sesama perempuan, tak ada khutbah. Mana jemaah atau imannya lelaki? Mana kalau berjemaah suami isteri, lepas semain raya, baca khutbah lah. Dahlah, Allah khutbah tu payah apa? Dalam internet banyak. Kalau ni kan, dia frame-frame dalam internet je, baca khutbah. Payah sangat kok. Baca rukun khutbah sudah lah. Baca rukun khutbah. Berdiri alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah ittaqullah qul huwallahu ahad. Lepas tu duduk sekejap. Itulah rukun khutbah tu. Itu rukun khutbah. Pertama, pujian kepada Allah alhamdulillah. Yang kedua, selawat atas Nabi wassalatu wassalam ala rasulillah. Yang ketiga, pesan taqwa ittaqullah. Yang keempat, baca satu ayat Al-Quran. Bacalah qul huwallahu ahad ke, baca alhamdulillahirabbil alamin ke, baca seayat. Lepas tu duduklah. Lepas tu naik khutbah yang kedua, samalah jugaknya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah ittaqullah rahimakumullah. Selesai. Habis ya? Khutbah yang kedua, alhamdulillah, satu rukun. Wassalatu wassalam ala rasulillah, satu rukun. Ittaqullah, pesan tawak, satu rukun. Rahimakumullah, mudah-mudahan merahmat akan kamu oleh Allah. Itu doa. Rukun yang keempat. Lepas tu sudahlah khutbah. Haa, kan ni? Lepas tu pun tak andai kau. Tak pandai, tak tahu pun sekurang-kurang rukun khutbah. Tak tahu pun sekurang-kurang rukun khutbah. Dia majumaat, majumaat. Apa pun dia salah, tak tahulah. Jadi, kena khutbah semula. Pernah berlaku satu masjid lah dekat kawasan kita ni. Dia kena semai semula, kena baca khutbah semula. Tu imam, dia ambil khutbah tadi pulak, dia baca pulak sepenuhnya. Laporlah nak makmum. Dia baca khutbah molek-molek dah. Lepas tu semayang jemaat dah rasanya. Lepas tu ada yang salah kena semayang semula tu, dia ingat okihnya apa. Mana bila nak semayang semula, kena khutbah balik. Sebab antara khutbah dengan semayang dia wajib kena mualak. Nah, jadi sudah putus mualak, jadi tak boleh lah pakai khutbah tu. Tak boleh pakai khutbah tu. Dia kena mualak. Jadi khutbah pertama, semayang tak sah ke macam mana, tahulah. Kena buat semula. Buat semula, tu khotik baca khutbah saat ni. Kalau nak baca khutbah panjang, ambil khutbah lain, biar bunyi tak sama. Diulang khutbah yang sama. Ah, kata khutbah kedua dah. Kalau apa perut dah. Baca hukum khutbah sudahlah. Hukum khutbah pun tak tahu kat mana. Sekejap je. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah ittaqullah qul huwallahu ahad. Duduk sekejap, bangun kembali. Alhamdulillah
wassalatu wassalam ala rasulillah, ittaqullah rahimakumullah. Ha, itu dia. Lepas tu semayang Jumaat semula. Dia ambil khutbah yang tadi dan baca sepenuhnya. Baca sepenuhnya. Cuma kita lepas mai raya tu, lepas mai raya, memang lepas mai raya, kita janganlah takut ada orang lepas mai raya tu dia nak doa dulu. Dah tak situ sebab dia nak kena mualat antara salam semai raya dengan khutbah raya. Ada ni, antara salam semai raya dengan khutbah raya dia kena mualat. Jangan teluh dua rakaat yang ringan. Jangan muat dukat yang ringan. Bukan semai dua rakaat masa tu. Ni ada juga ni. Sudah semai raya dia nak berdoa apa. Bangun cukup tu boh. Ada ni. Dia nak berwirik ke nak apa dah tahu lah. Segera bangun baca khutbah. Kalau putus mualak, tak ada dah khutbahnya. Kalau putus mualak, tak ada dah khutbahnya. Padahal ni. Jadi kalau baca khutbah juga, tak boleh pahala khutbah. Pahala ceramah tu boleh lah. Sebab khutbah tu penuh dengan nasihat. Jadi pahala ceramah yang nasihat tu boleh pahala. Ha, tetapi tak ada dah lah. Pahala sunat berkhutbah ketika semayang berjemaah, semayang raya dan semayang gerhana. Berjemaah yang diimamkan oleh orang lelaki. Walau fi ghadin fi ma yazhar. Walaupun semayang raya tu esok hari. Semayang tu esok hari. Dia ni dia buat semayang tu esok. Keadaannya selepas naik saksi lepas maghrib itu, nenek dipanggil apa? Baru nampak anak bulan. Maknanya nampak anak bulan tu kemarin dah. Tapi tepat tu tak tahu. Ha, ni cerita memang dululah ni. Barulah orang beritahu, eh, anak bulan nampak malah kemarin dahnya. Esok baru dia semayang raya. Ha, sunat baca khutbah juga. Ha, ni khilaf ulama'. Pada ni, hak khilaf ulama. Sebab di semai raya, pada hari yang kedua dah sebenarnya. Sebab hari pertama raya, dia tepat dia tak sapa maklumat. Masih lagi puasa pada hari yang ke-30. Pada ni, selesai tu puasa yang ke-30 baru tahu. Eh, raya dah hak tadinya. Jadi dia pun semai esok hari, sunat baca khutbah juga. Tapi di sini ada dua pandangan lah. Satu pandangan tak ada dah. Sebab di semayang raya hari kedua tu, dikira semayang qadak. Tak ada dah hak baca khutbah. Tapi ada dua pandangan. Satu pandangan, sunat je baca khutbah. Walaupun semayang raya tu esok hari sebab didapat maklumat lewat. Ha, ni. Mana ni? Dia dapat maklumat lewat. Maknanya, sebenarnya untuk matlak tempat, nampak anak bulan di kawasan tu, sudah ada naik saksi dah. Di satu tempat, bahawa sudah satu Syawal. Pada sudah satu Syawal. Tapi tempat mereka dah tak ada berita. Mereka baru 29 Ramadan. Mereka pun mencukupkan 30 Ramadan. Barulah tahu bahawa bukan 30 Ramadan dah. Satu Syawal. Dia pun semayang esok hari. Atas satu pandangan. Selepas selesai semayang. Sunat juga baca khutbah. Selepas semayang dua hari raya. Wayaftatihu ulai khutbatai. Khutbatayil aidaini. Lal kusuh bisab'i takbiratin wassaniyati bitis'i takbiratin wassaniyati bisab'in wala wila'an. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma alimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.